Pembalap Yamaha Maverick Vinales menjadi yang tercepat pada latihan bebas kedua MotoGP Australia 2019. Pada sesi yang kembali diwarnai persaingan ketat antara Marc Marquez dan Valentino Rossi. Vinales menjadi yang tercepat pada latihan bebas kedua MotoGP Australia 2019 dengan catatan waktu 1 menit 28,824 detik. Ducati kembali tampil impresif di latihan bebas MotoGP Australia 2019 setelah Danilo Petrucci dan Jack Miller berada di posisi 3 dan 4 pada latihan bebas K2. Posisi kelima ditempati juara dunia MotoGP 2019 yaitu Marc Marquez yang terpaut 0,597 detik dari catatan waktu Vinales. Marquez hanya unggul tipis dari Valentino Rossi yang berada di posisi ke-6. Persaingan ketat Marquez dengan Rossi juga terjadi di latihan bebas pertama MotoGP Australia 2019. Marquez berada di posisi ke-3 di latihan bebas pertama, unggul 1 tempat atas Rossi. Pembalap Suzuki, Alex Rins berada di posisi ke-7. Di depan Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli, dan Alex Aprilia. Berikut adalah hasil latihan bebas kedua MotoGP Australia 2019.